Cek, ada. Tiba-tiba suara aku nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Puji syukur, mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa bertatap muka secara virtual di sini dalam kondisi pandemi seperti ini. Oke, udah cukup banyak untuk pesertanya dan waktu sudah menunjukkan pukul. Kita mulai ya Bapak Ibu untuk webinarnya. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta webinar series 2.0 dan terima kasih atas partisipasinya di acara virtual ini. Nah, sebelum saya mulai, saya akan memaparkan beberapa peraturan selama mengikuti webinar ini. Yang pertama, mohon para partisipan untuk menonaktifkan atau mute audio selama acara berlangsung, kecuali atas arahan host atau moderator. Sesi yang keduanya, sesi pertanyaan akan dilaksanakan setelah pembicara selesai memaparkan materinya. Untuk yang ketiga, bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan menggunakan fitur raise hand pada Zoom terlebih dahulu. Nah, yang keempatnya, peserta diwajibkan untuk mengisi link presensi atau kehadiran dan feedback yang akan kami kirimkan di sesi tanya jawab dan akan dibuka selama 15 menit waktunya. Nah, jika ada kendala teknis, peserta dapat menghubungi host melalui fitur chat secara private. Mangga Bapak Ibu, Pak Ahmad, sudah siap Pak Ahmad untuk sesi pertama? Mute-nya, mohon maaf Bapak. Sebentar. Ya, aku mau. Maaf, sorry. Ya, insya Allah siap. Siap Bapak, kita mulai ya yang terhormat. Kita sudah ada pembicara, di mana pembicara sesi pertama Bapak Ahmad Rifai sebagai pemateri dan para peserta webinar STTB sesi pertama ini. Apa kabar Pak Ahmad? Kenapa Bu? Apa kabar Bapak? Sehat semua? Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat. Doanya dari semua ya. Mudah-mudahan saya sehat terus. Amin. Oke, kita mulai ya Pak. Pada hari ini, perkenalkan saya sendiri, Rika Andrianti Dinata, bertindak sebagai moderator yang akan memandu kegiatan webinar series pada sesi pertama ini. Nah, topik yang akan dibahas yaitu dengan judul Virtual Product Development. Oke, berikut susunan acara webinar series STTB sesi pertama ini, yaitu pembukaan. Pertama,
yang keduanya pemaparan materi, yang ketiganya sesi tanya jawab, dan yang terakhirnya adalah penutup. Nah, selanjutnya untuk waktu materi selama 40 menit ya, Pak. Ya, kurang lebih lah. 30-40 menit atau mau lebih. Tapi saya sekarang agak suka capek, jadi mungkin sebentar sajalah. Iya, siap Bapak. Lalu disambung untuk tanya jawabnya. Nah, sebelum kita menyimak pemaparan materi, akan saya sajikan di mana izinkan saya membacakan biografi dari Pak Ahmad Rifai. Di mana Bapak Ahmad Rifai lahir dan tumbuh di Bandung. Di Indonesia, setelah tahun pertamanya di ITB, ia mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studinya di Prancis. Lulus dari Sekolah Teknik Penerbangan di Prancis, kemudian menapaki 25 tahun karirnya di berbagai negara sebagai insinyur, manajer, dan akademisi. Dimulai dengan magang di Aerocopter Prancis, terus pulang ke Indonesia, bekerja di PT Dirgantara Indonesia, dan kemudian bekerja di Fairchild Dornier Jerman ya Pak selama 11 tahun. Saat bekerja di industri ini, beliau memulai karir akademisinya sebagai dosen tamu di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada tahun 2005, setelah pulang dari Jerman, ia mendedikasikan waktunya sebagai dosen tetap di University Technical Malaysia Melaka atau UTM, sehingga tahun 2018. Dan sekarang menjadi dosen tetap di Sekolah Tinggi Teknologi Bandung, selain mengajar juga melakukan aktivitas penelitian serta konsultasi. Baiklah, Bapak-Ibu, demikian biografi singkat yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, mari kita simak pemaparan materi dari Bapak Ahmad Rifai. Kepada Bapak Ahmad Rifai, kami persilahkan Bapak. Terima kasih Bu Rika. Mungkin saya akan terus saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bersama-sama walaupun kita bersama-sama hanya di dunia maya saja melalui layar monitor. Tapi insya Allah dan Alhamdulillah kita semua masih sehat. Pertama-tama sekali seperti tadi saya ucapkan, ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rika sebagai moderator dan juga kepada Pak Ketua STTB dan jajaran pimpinan STTB yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk berbagi dengan Anda pada siang ini. Insya Allah saya pada siang ini akan berbagi tentang bagaimana desain produk berevolusi. Ini berdasarkan kepada pengalaman saya sewaktu saya bekerja di industri. Seperti tadi saya disebutkan, saya pernah bekerja di Prancis, di Indonesia, dan juga di Jerman. Nah, perubahan yang saya lihat dalam teknik atau product development ini sangat cepat sekali. Saya pun kadang tertinggal informasi karena sekarang saya bukan lagi di industri, tapi saya sudah ada di mana? Di akademisi. Jadi sekarang lebih banyak berkecimpung di teori, sedangkan kalau saya bekerja di industri, memang saya bekerja langsung, berkecimpung langsung dalam pekerjaan tersebut, dan biasanya memang kita akan lebih terupdate dengan hal-hal yang lebih baru lagi. Mungkin apa yang akan saya share kepada Anda, saya kasih judul, ini judul saja ya, yaitu sudah kelihatan virtual product development atau pengembangan produk melalui maya. Oke. Apa itu design atau desain? Biasanya desain diartikan sebagai secara mudah yaitu membuat sesuatu yang baru. Dan untuk membuat sesuatu yang baru ini biasanya melalui satu tahapan-tahapan atau satu proses yang biasa kita sebut sebagai design proses. Apa yang akan kita buat? Biasanya kita akan mulai dengan ask. Kita akan mengamati masalah-masalah yang ada ataupun mungkin
kita akan melihat apa yang sudah dibuat orang lain dan apa yang bisa kita improve. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita untuk membuat sesuatu yang baru atau yang kita sebut sebagai goals atau tujuan kita. So, untuk mencapai tujuan ini, setelah kita bertanya apa yang ingin kita buat, biasanya berdasarkan pertanyaan tadi, kita membayangkan atau memikirkan beberapa kemungkinan solusi, dan kemudian kita akan memilih satu solusi yang menurut kita adalah yang paling baik, dan berdasarkan solusi tersebut, kita akan membuat satu plan atau satu rencana. Rencana ini direalisasikan dalam bentuk gambar, kemudian kita juga akan membuat perhitungan-perhitungan secara engineering, dan kemudian kita pun akan melihat kira-kira bahan-bahan apa saja yang diperlukan untuk membuat desain kita atau barang kita. Nah, setelah itu ada semua, rencana tersebut kita eksekusi atau kita create, ya, kita build, kita buat. Jadi kita akan buat barang tersebut, ya. Dan kemudian setelah barangnya jadi, kita akan mengetes apakah sesuai dengan harapan kita atau tidak. Nah, kalau misalkan tidak, mungkin harus ada perbaikan-perbaikan atau modifikasi-modifikasi. Tapi kalaupun sudah siap, apakah ada sesuatu yang masih bisa kita improve, ya, bisa kita perbaiki. Jadi secara secara tahapan-tahapan ini, adalah satu cycle, ya. Itulah yang biasa kita sebut cycle daripada desain atau alur dari apa yang kita buat dalam desain proses. Nah, ini apa yang Anda lihat? Ini adalah mobil yang lama. Ini saya sebut sebagai old design. Why the old design change? Kenapa? Kalau kita lihat, mobil zaman dulu sangat-sangat sederhana. Dari segi bentuk pun, dia hanya kotak-kotak saja, ya, sederhana sekali. Jadi, dari segi desainnya pun, bagaimana kita membuat desain ini akan lebih mudah, akan lebih sederhana. Sedangkan dengan teknologi yang sudah berevolusi, ada beberapa perubahan dalam cara mendesain. Kalau kita lihat mobil zaman sekarang, bentuknya tidak lagi sederhana, tapi lebih kompleks, ya. Ada banyak part yang kita akan pasang. So, jadi berdasarkan kompleksitas dari bendanya sendiri, akan ada cara untuk mendesain yang berubah. Kemudian, persaingan. Persaingan pasar sekarang ini sangat-sangat ketat. Kalau kita terlambat mengeluarkan barang dalam market atau dalam pasar, biasanya kita akan tertinggal. Dan kalau kita tertinggal, kita tidak akan menjadi leader. Dan kalau tidak menjadi leader, biasanya kita pun akan susah menjual barang kita. Seperti handphone dulu. Dulu handphone yang leader adalah Nokia. Tapi kemudian Nokia digeser oleh Samsung. Dan sampai sekarang, Samsung ini dia mengeluarkan banyak sekali model dalam beberapa bulan saja. So, dia sangat cepat sekali berganti. Jadi, development time dia sangat cepat. Dan akhirnya dia menjadi leader. Dan dia yang banyak untung. Nah, oleh sebab itu, development time ini juga harus diperhitungkan dalam pembuatan desain, ya, dalam pembuatan produk desain. Kemudian selain daripada itu, duit. Ya, faktor ketiga adalah duit, karena secara ekonomi pasar memang sangat kompetitif, jadi kita juga harus memikirkan, ketika kita membuat barang, kita harus mulai mikir berapa kira-kira harga yang bisa dikeluarkan atau dipasang pada barang tersebut. Harga ini harus bisa ditekan. Bagaimana cara menekannya? Nah, ini pun sama. Cara menekannya adalah dengan menekan development cost atau biaya pengembangan dari barang tersebut. Dan yang terakhir dalam kasus ini adalah tentang teknologi. Teknologi juga akan mempengaruhi cara kita untuk mendesain. Ya. Kenapa? Karena kalau misalkan kita ingin mendesain, zaman dulu kita hanya punya meja gambar, kemudian punya kalkulator. Sekarang kita ada itu semua, tapi sekarang fungsinya lebih digantikan oleh komputer. Oke. Nah, ini adalah cara lama dalam mendesain. Seperti tadi saya bilang, bagaimana cara lama dalam mendesain
biasanya kita akan build, akan membangun benda yang kita ingin buat, kemudian bendanya kita tes, kalau ada apa ketidaksesuaian atau ada kesalahan, so kita perbaiki, kemudian kita ulang build lagi, artinya kita buat lagi, kemudian tes lagi, ada kesalahan, sama lagi. Jadi iterasinya seperti itu. Ini akan memakan waktu yang lama. Untuk kompleks produk yang seperti ini tentu saja akan memakan waktu yang lama. Dan facility intensif, harus banyak fasilitas yang diperlukan. Karena pembuatan prototipe ini tidak mudah, pasti akan memerlukan banyak fasilitas. Selain itu tentu saja biaya yang harus dikeluarkan pun tinggi. Karena kita harus membeli raw material, kita harus membuat, harus bayar pegawai untuk buat, harus bayar listriknya, harus bayar mesinnya, dan lain-lain. Nah, jadi biaya pun akan sangat tinggi. Selain itu, setelah kita mengeluarkan biaya yang tinggi, walaupun dengan biaya yang sangat tinggi, kita belum tahu secara pasti apakah desain akan konvergen atau menuju satu titik yang paling baik, atau malah divergen, menjadi bias, tidak fokus. Nah, ini adalah problem yang terjadi pada old way of design, cara lama desain. Kenapa seperti ini? Nah, ini karena classical product development cycle ini running secara seri. Artinya satu pekerjaan diselesaikan, baru kemudian lanjut ke pekerjaan berikutnya. Satu pekerjaan diselesaikan, baru lanjut ke pekerjaan berikutnya. Seperti dalam kasus kita ini, kita ada konsep dulu, setelah konsepnya selesai, baru kita akan buat desainnya berdasarkan konsep yang sudah ada, kemudian berdasarkan desain yang sudah selesai tadi, kita akan buat prototipenya. Kemudian prototipenya akan dites untuk membuat validasi dengan desain yang sudah kita hasilkan, apakah sama atau tidak. Kalau tidak, akan buat modifikasi. Modifikasinya pun secara fisikal, ya. Kemudian balik lagi. Nah, yang ini biasanya akan memerlukan prototipe yang banyak. Nah, untuk prototipe yang banyak, tentu saja seperti saya bilang tadi, duit, waktu, ya, dan konvergensi tidak. Tidak assure, tidak pasti. Ya. Oke. Okay. Nah, ini berhubungan dengan biaya dari. Ini tertutup nih. Biaya dari perubahan. Ya. Kalau kita misalkan ada perubahan dalam desain ke dalam barang yang ingin kita hasilkan, perubahan ini kalau kita ada kesalahan. Dan kesalahan ini harus dirubah. Kalau kesalahan ini kita bisa identifikasi di awal-awal, akan sangat murah untuk kita. Ya. Misalkan di sini ada tahap requirement. Requirement ini mendefinisikan apa saja yang diperlukan atau apa saja fitur-fitur dari desain dari barang yang ingin kita hasilkan. Kemudian berdasarkan itu kita akan membuat desain, akan membuat rekayasa dari barang yang ingin kita hasilkan. Dan kemudian setelah desainnya kita anggap sempurna, kita akan buat prototype. Kemudian setelah prototype, kita akan buat produksi. Nah, kalau kita identifikasi di awal kesalahan itu, ini mungkin akan murah ya untuk kita, karena apa yang kita buat di awal ini hanya buat survei-survei, dan berdasarkan survei ini kita buat requirement. Hanya melibatkan beberapa engineer saja. Mungkin dalam kasus kita ini misalkan $1 kerugiannya yang harus kita tanggung untuk memperbaiki kesalahan waktu kita membuat requirement. Tapi kemudian kalau kesalahan itu tidak kita ketahui di awal, misalkan masuk ke fase desain, ini sudah akan lebih mahal. Kenapa? Karena kita di fase desain sudah mempekerjakan misalkan insinyur yang membuat drawing dan insinyur yang membuat analisis. Nah, kalau kesalahan ini dibuat waktu drawing dan analisis, artinya kalau kita, ini salah nih, berarti kita harus buat baik desain dan analisis tersebut. Kita harus membayar engineer lagi. Ya. Nah, itu biayanya kira-kira 10 kali lipatnya, $10. Nah, kemudian kalau misalkan desain udah jadi, kemudian kita masukkan ke prototype,
Artinya barangnya dibuat. Nah, waktu buat barang itu baru ketahuan, oh ini salah nih, harusnya tidak begini, harusnya seperti ini. Nah, tentu saja ini akan jadi lebih mahal daripada kalau kesalahan tersebut kita identifikasi di awal waktu kita desain. Kenapa? Karena kalau kita akan buat prototipe, artinya kita sudah ada raw material yang harus kita beli, kemudian harus ada mesin yang kita gunakan, harus ada apa technician yang membuat barang tersebut. Nah, itu akan lebih mahal lagi. Apalagi kesalahannya kalau misalkan sudah production. Ini terjadi ya, ini terjadi pada Honda yang baru-baru ini ya. Honda ada kesalahan dalam desain mobilnya. Terus apa yang terjadi? Mobilnya udah dijual. So produk yang sudah dijual ini harus ditarik kembali dan harus diganti part yang salah tersebut. Nah, ini biayanya berapa? Ini biayanya berapa? Jadi waktu kalau kesalahan tersebut diidentifikasi di akhir, itu akan sangat-sangat merugikan kepada manufacturer-nya ya, kepada pembuat desain tersebut. Jadi apa yang harus kita buat? Kita harus mengidentifikasi kesalahan seawal mungkin. Bagaimana caranya? Ya. So ini untuk changing competition. Ini kenapa ya? Nah, karena akhir daripada project product development seperti project-project yang lain, yaitu mengefisienkan dan mengefektifkan waktu, biaya dan kualitas. Jadi kita harus bisa menekan waktu, menekan biaya dan meningkatkan kualitas yang harus dicapai dalam pengembangan produk atau product development ini. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mencapai itu, supaya kita bisa bersaing di pasar? Nah, ini caranya kita harus bisa membuat desain sejak awal lagi, yaitu fase pengembangan bersama-sama. Semua orang bekerja secara bersama-sama. Oleh sebab itu, orang berlomba-lomba untuk menciptakan cara baru dalam mendesain produk ini. Nah, evolusi yang cepat dalam bidang informatika atau computing teknologi menolong kita dalam cara mendesain produk. Yang tadinya kita desain secara manual, sekarang ini berubah drastis menjadi digital business dengan tren yang baru dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti yang kita lihat bahwa sekarang ini hampir semua bidang atau disiplin ilmu terimbas oleh adanya digital informasi ini. Ada digitation, ya hampir semua bidang ilmu manapun. Ya. Kemudian pasar pun berubah. Tadinya pasar kita adalah pasar lokal, ya. Sekarang ini hampir semuanya menjadi pasar global atau global market. Kemudian yang merubah cara kita untuk mendesain juga yaitu pengertian dari kapital. Apa itu kapital? Kapital atau modal. Modal zaman dulu biasanya diartikan sebagai duit atau fasilitas, ya. Pabrik ataupun mesin-mesin, tapi sekarang modal itu bukan hanya itu, ya. Tapi ada yang kita namakan sebagai intelektual kapital atau modal intelek. Apa itu modal intelek? Modal intelek ini berupa pengetahuan. Pengetahuannya berupa pengetahuan produk dan juga pengetahuan tentang proses. Jadi tentang bagaimana cara membuat produk, apa fungsi dari produk dan lain-lain. Biasanya itu sudah kita upload ke dalam komputer sebagai pengetahuan dalam bidang AI, ya, intelligent artificial. Nah, biasanya pengetahuan itu sudah kita embedkan dalam software. Kemudian cara bersaing dan market yang baru ini juga merubah cara kita mendesain yang tadinya yang old tadi menjadi yang baru. Kemudian ada full product life cycle management, pengelolaan produk sepanjang hayat produk tersebut. Nah, misalkan ya sekarang ini untuk pesawat terbang, sekarang biasanya orang tidak ingin beli pesawat terbang. Biasanya lebih memikirkan untuk sewa pesawat terbang. Kenapa? Karena kalau beli kita harus memikirkan bagaimana perawatannya, bagaimana macam-macam ya. Tapi kalau kita sewa biasanya perawatannya dilakukan oleh yang menyewakan. Nah, jadi yang menyewakan ini harus tahu bagaimana cara mengelola umur produk. Jadi biasanya
untuk develop atau untuk mengembangkan satu produk sekarang ini harus dipikirkan juga bagaimana mengelola produk tersebut dari akhir sampai dari awal sampai akhir, ya, artinya sepanjang life cycle dia. Nah, trendy atau perubahan-perubahan tersebut menyebabkan cara kita untuk mendesain pun berubah. Oke, untuk membuat satu produk, sekarang ini langkahnya lebih disederhanakan. Di mana di awal-awal lagi kita akan membuat semua desain, semua analisis dengan menggunakan komputer, yaitu melalui lingkungan maya atau virtual environment. Ini berupa simulasi simulasi dalam komputer, kemudian baru kemudian setelah kita yakin bahwa apa yang kita buat itu betul-betul sudah hampir sempurna, baru kita membuat prototipe. Jadi prototipe ini diusahakan hanya dibuat sekali saja, dan ini untuk mengurangkan waktu desain dan juga untuk mengurangkan biaya pengembangan. Jadi apa yang kita buat digitize atau virtual virtual design, ya, virtual design. Tapi desain ini bukan hanya just gambar saja, biasanya virtual design ini sampai menjadi virtual digital mockup, ya, atau virtual prototype. Ya. Apa yang kita buat, biasanya kita akan define, ya. Dalam define ini biasanya kita akan membuat drawing, ya, kita akan membuat modeling, kemudian dari modeling kita akan modeling drawing ini dari segi shape, dari segi bentuk, kemudian kita akan validate bentuk tersebut apakah memang memenuhi performance yang kita inginkan atau tidak. Nah, untuk memvalidate performance tersebut kita lakukan perhitungan-perhitungan engineering, biasanya based on model digital yang sudah kita hasilkan, kita akan akses dengan menggunakan yang namanya computer aided engineering atau CAE. Nah, biasanya kalau ada kesalahan dalam desain kita dari hasil perhitungan engineering ini, maka kita akan modifikasi model digital kita ini lebih mudah. Karena kenapa? Karena validasi dilakukan oleh software, ya, berupa virtual validation. Kemudian hasilnya pun dia masih lagi dalam bentuk virtual. So, waktu kita memodify, kita tidak modify barang, tapi modify model lagi. Jadi, ini prosesnya akan lebih cepat. Karena kalau Anda lihat, untuk buat simulasi-simulasi komputer, biasanya cepat. Ya. Tapi kalau misalkan kayak pesawat terbang, lama juga ya. Satu kali running bisa satu hari atau dua hari. Jadi, ini memudahkan kita untuk fase pertama ini kita buat virtual environment, hasilnya pun virtual delivery dalam bentuk digital model. Nah, biasanya setelah kita ada digital model, kita buat virtual delivery. Virtual delivery ini adalah semua model digital kita, kita kasihkan ke produksi, ya, dan produksi baru akan membuat satu prototipe. Jadi prototipe ini diusahakan hanya buat satu saja. Setelah prototipe jadi, tentu saja prototipe ini harus kita tes, ya. Kita tes, kita validasi, kita buat testing. Jadi, kemudian, kemudian hasil testing yang kita sudah ada nih, physical testing, ya. Kita akan bandingkan dengan validasi virtual di sini, ya, validasi virtual. Kita akan bandingkan validate fisik dan validate virtual. Kita lihat korelasinya. Dan biasanya korelasinya tidak akan jauh berbeda. Kalaupun ada perbedaan, mungkin kita akan buat perubahan, ya, modification. Tapi modification biasanya kita tidak akan buat pada yang physical, tapi kita akan buat pada yang virtual. Kita akan buat pada yang virtual karena biasanya gap yang ada pun tidak jauh banget, tidak jauh sangat. Biasanya kecil saja gapnya. Jadi kita buat secara virtual saja modification, kemudian validation lagi. Baru setelah itu, setelah validate by software, biasanya kita bisa langsung buat first production.
Oke. Nah, dengan virtual environment ini kita bisa membuat virtual product development. Ini adalah salah satu contoh. Ini apa yang dibuat oleh Boeing untuk mengembangkan pesawat Boeing yang baru, yaitu Boeing 787. Apa yang mereka buat? Semua fungsi atau semua desain dilakukan secara terintegrasi dan dilakukan secara bersama-sama dalam yang kita sebut sebagai concurrent engineering. Nah, concurrent engineering ini tidak hanya engineering saja yang bekerja, tapi sudah ada wakil dari tidak hanya fungsional dan fisik ini saja, tapi sudah ada wakil misalkan dari fabrikasi, dari assembly, ya, dari supportnya juga, supportnya maintenance dan lain-lain. Jadi timnya itu dari semua. Di awal kita mendesain, kita sudah melibatkan semua orang. Jadi semua insinyur bekerja di tempat yang sama. Ini yang Anda mungkin sudah tahu ya apa itu concurrent engineering. Ini adalah aplikasi dari concurrent engineering. Selain dari concurrent engineering, biasanya mereka juga bekerja di tempat satu tempat yang sama untuk memudahkan komunikasi. Ini disebut sebagai co-location dan ini dilakukan dari awal pembuatan desain pesawat tersebut. Jadi semua insinyur, semua spesialis bekerja dari awal secara bersama. Sama. Apa kunci daripada virtual product development ini adalah single source of data. Jadi datanya harus ada satu saja. Semua orang harus bekerja pada data yang sama. Kalau datanya ada banyak, artinya akan ada banyak sumber desain. Dan ini akan membingungkan untuk para insinyur yang bekerja dalam proyek tersebut. Nah, sambil menerapkan concurrent engineering, mereka juga menerapkan multidisciplinary optimization. Karena seperti tadi saya bilang, engineer yang ada yang bekerja pada proyek tersebut ada berbagai latar belakang ya, ada fabrication, ada aerodynamics, ada structural integrity engineer, ya, sistem, sampai maintenance dan repair pun sudah ada ya. Kemudian production logistik pun ada. Nah, seperti saya bilang, semua harus bekerja secara serentak pada awal. Ya. Nah, kemudian mereka buat, karena mereka bekerja dalam satu tim, kemudian mereka bekerja secara konkuren, mereka pun membuat optimisasi-optimisasi. Tapi kalau dalam pesawat, tidak mungkin satu optimum, satu lagi tidak optimum. Misalkan aerodinamik. Ya, aerodinamiknya bagus, tapi untuk membuat aerodinamik yang bagus ini, strukturnya tidak optimum, nah, itu pun akan susah. Jadi dua-duanya harus optimum, secara aerodinamik optimum, secara struktural pun harus optimum. Jadi ada yang menengahinya yaitu multidisciplinary optimization. Jadi kita akan mengoptimumkan secara serentak, secara bersama, karena dalam pesawat tidak mungkin hanya satu kita optimumkan dan yang lain tidak optimum. Nah, selain itu seperti tadi saya bilang, sudah ada maintenance dan repair. Ada production logistik. Kenapa? Ini untuk mengurangi kesalahan yang terjadi pada tahap selanjutnya. Jadi kesalahan bisa diidentifikasi di awal lagi. Orang maintenance yang harusnya dia bekerja setelah pesawat jadi, tapi ini kita libatkan di awal untuk melihat apakah desain ini ada kelemahannya nggak secara maintenance. Nah, kalau ada kelemahannya, itu harus ngasih inputan dan bagaimana cara untuk menyelesaikan kelemahan tersebut. Sama juga dengan production logistik. Oke. Nah, ini adalah skenario yang dilakukan di perusahaan-perusahaan. Yang sebelah kiri adalah requirement dari perusahaan atau company, dan yang sebelah kanan adalah metodologi-metodologi atau alat-alat yang sudah tersedia di pasar untuk membuat atau merealisasikan virtual product development ini. Tools ini adalah kebanyakan berupa program komputer, seperti ada styling, parametric associative in CAD. CAD ini adalah computer aided design. Ini biasanya untuk membuat modeling, bisa solid modeling ataupun 3D modeling. Nah, kemudian ada product data manager. Ini untuk mengelola data-data dari produk kita, dari barang yang ingin kita buat,
ada digital mock-up. Nah, yang ini adalah apa namanya tuh? Virtual ya, digital mock-up lah ya. Kemudian ada concurrent engineering, dan untuk membuat perhitungan-perhitungan engineering biasanya kita gunakan CAE atau computer aided engineering. Ini untuk menghitung ya, menghitung aerodinamik misalkan, atau menghitung struktur, menghitung sistem dan lain-lain. Kemudian kalau desain sudah jadi, kita pun kalau ingin melihat secara cepat bagaimana desain kita ini bentuknya secara tiga dimensi, kita bisa menggunakan rapid prototyping. Dan kebetulan rapid prototyping ini biasanya menggunakan, di STTB pun sudah ada 3D printer. Hanya tidak tahu saya apakah sudah terhubung dengan CAD atau CAE, saya kurang tahu. Nah, setelah kita buat rapid prototyping, biasanya untuk manufacturing ada juga software-nya, yaitu computer aided manufacturing dan juga numerical control. Untuk mengelola supplier ya atau vendor, biasanya ada software-nya juga. Jadi pada awal desain semuanya kita hasilkan dengan menggunakan komputer. Nah, ini adalah salah satu contoh pengembangan dari satu mobil, di mana di awal sekali tentu saja kita ingin membuat desain satu mobil secara estetik ya. Secara estetiknya apa bahasa Indonesianya? Secara bagus, indah ya. So biasanya ini ada software yang khusus, yaitu software untuk styling. Nah, setelah kita buat styling, baru biasanya kita akan buat secara detail modelnya, model tiga dimensinya, model 3D modelnya atau model bendanya sendiri. Nah, biasanya akan dibuat dengan menggunakan CAD atau computer aided design. Kemudian pada model 3D ini biasanya kita akan lakukan perhitungan-perhitungan untuk mengevaluasi serta pengujian engineering untuk menentukan perilaku, misalkan perilaku aerodinamik, perilaku integritas daripada strukturnya atau performance dari sistemnya. Nah, semua ini sama seperti tadi, bahan dasarnya tadi 3D model ya, dalam bentuk dalam bentuk virtual model dalam komputer. Untuk melakukan perhitungan pun sama, tinggal ngambil yang sudah kita buat ini, kita masukkan, misalkan kalau kita ingin melihat secara aerodinamiknya mobil tersebut. Kita tinggal masukkan ke software yang namanya biasanya disebut sebagai software CFD atau Computational Fluid Dynamic. Nah, dengan software ini kita bisa melihat bagaimana perilaku mobil ini terhadap gaya tahanan dan juga gaya angkat dari angin yang melalui mobil tersebut. Biasanya kita hanya akan melihat dua itu ya, gaya angkat dan gaya tahan. Kenapa? Sebab kalau misalkan gaya tahannya terlalu besar, artinya mobil tersebut akan memerlukan konsumsi bahan bakar yang lebih tinggi. Jadi diusahakan gaya tahan dari angin ini kecil. Kemudian untuk gaya angkat, kalau misalkan gaya angkatnya terlalu besar, artinya mobil agak terangkat ke atas, menyebabkan mobil tidak stabil. Kenapa? Karena mobil tidak mencengkeram, ban daripada mobil tidak mencengkeram jalan dengan baik. Ya. Tapi kalau misalkan gaya angkat terlalu kecil juga, ya, ini akan menyebabkan apa? Mobil akan betul-betul tertekan ke arah jalan. Artinya apa? Gesekan akan terlalu besar ya, gesekan roda terlalu besar. Nah, ini pun sama. Kalau gesekan roda terlalu besar, artinya konsumsi bahan bakar pun akan makin tinggi. Tapi memang mobil akan sangat stabil. Kenapa? Karena roda menekan kepada jalan. Ya. Oh, diingatkan Bapak untuk waktu 5 menit lagi. Oh, 5 menit lagi. Oke. Nggak apa-apa. Kalau gitu saya cepat ya. Nah, yang ini adalah struktural, untuk melihat structural integrity atau kekuatan struktur. Biasanya kita simulasikan dengan software yang namanya FEM atau Finite Element Method. Dan biasanya dengan software ini kita bisa melihat apakah satu struktur ini kuat atau tidak. Kalau misalkan ada tabrakan, apakah akan melindungi pengemudinya atau tidak. Dan ini semua dilakukan dengan menggunakan software secara virtual. Nah, kalau misalkan kita sudah ada desain
detail design, artinya setiap part sudah kita gambarkan. Biasanya kita boleh susun part ini menjadi yang namanya digital mockup. Untuk apa digital mockup ini atau virtual prototyping ini? Biasanya kita untuk melihat apakah ada interferensi atau persinggungan antara part-part yang ada dalam mobil tersebut. Kalau bersinggungan artinya harus dibetulkan. Tidak boleh ada persinggungan dalam part-part tersebut. Ah, ini harus cepat nih. Nah, ini adalah evolusi dari CAD dari tahun 7 CAD atau apa computer aided design dari tahun 70-an sampai tahun 2000. Tahun 70 ini hanya drafting. Artinya apa yang kita buat? Drafting ini hanya membuat gambar proyeksi, yaitu gambar tampak depan, tampak atas, tampak samping. Kemudian pada 80-an dia sudah bisa membuat geometric modeling. Artinya dia modelkan secara 3 dimensi. Nah, tahun 90-an ini sudah ada functionality, artinya kita bisa melihat selain bentuknya, fungsinya juga. So kalau misalkan ada geraknya, kita bisa melihat kinematik dari gerak tersebut. Kemudian pada tahun 2000-an, ini yang paling advance-nya, knowledge collaborative management, di mana knowledge ini sudah ada di dalam software. Ya. Knowledge ini pengetahuan, ya. Pengetahuan tentang produk ini sudah ada di dalam software. Kita hanya tinggal inputkan problem, apa kita mau buat desain apa, komputer akan memberikan inputan-inputan atau solusi-solusi yang ditawarkan. Ya. Dan ini bisa disesuaikan dengan orangnya dan dengan IT tools yang digunakan. Hasilnya bukan hanya gambar dari produk saja, tapi prosesnya juga, bagaimana produk tersebut akan di hasilkan. Nah, jadi ini sudah sangat maju. Ya, jadi engineer tidak perlu lagi terlalu susah karena semua apa namanya pengetahuan sudah ada dalam komputer. Nah, selain daripada benda, kita bisa simulasikan juga manusia. Ya, kita sudah berhasil untuk mensimulasikan manusia. Ini kita lihat bagaimana kalau orang tertabrak mobil, apakah dia akan terlindungi atau akan fatal? Ya, jadi dari awal waktu kita mendesain mobil, mobil ini sudah didesain bahwa mobil ini selain aman untuk kita, juga aman untuk pejalan kaki, tidak akan mengakibatkan fatality. Apa? Nah, ini yang kedua yaitu tentang airbag, sama juga ya, ini ada airbag orang, ini untuk mensimulasikan bagaimana perilaku airbag ini kalau ada tabrakan, apakah orang ini tertahan atau tidak. Nah, apa sebetulnya kesulitan dari pemodelan ini? Pemodelan ini yang susahnya itu memodelkan daging dan tulang manusia. Di sini airbag, memodelkan airbagnya sendiri. Ini akan susah ya, tapi sekarang kita sudah sedikit-sedikit sudah bisa. Kalau zaman dulu untuk membuat testing ini, biasanya dibuat dengan mayat orang yang baru meninggal, ya, ditabrak lagi. Udah meninggal, ditabrak lagi. Nah, itu tidak etis sekali kan? Nah, sekarang ini sudah bisa kita simulasikan. Oke, ini ada beberapa contoh dari yang pernah saya buat. Kebetulan seperti saya bilang tadi, saya spesialisasinya adalah struktural integrity, ya, structural engineer. Ini ada problem dari tower listrik di Malaysia, TNB. TNB ini Tenaga Nasional Berhad atau PLN-nya Malaysia. Ada kecelakaan di mana satu orang meninggal karena towernya runtuh, ya. Dan orang tersebut minta saya untuk mengevaluasi apakah runtuh ini karena kesalahan orang atau karena kesalahan strukturnya. Dia takut karena kalau kesalahan strukturnya dia bisa dituntut bahwa strukturnya tidak aman. Tapi setelah saya buat simulasi dengan menggunakan finite element dan saya lihat ternyata runtuhnya ini bukan karena statical failure tapi karena buckling failure. Seharusnya dia kuat, ya, tapi karena kesalahan orang ini jadi patah. Nah, mungkin nanti saya akan cerita lah kenapa dia patah, ya. Tapi bukan kesalahan strukturnya, tapi kesalahan orangnya. Nah, ini adalah proyek dari Modenas. Modenas ini pabrik pembuat motor di Malaysia. Ini untuk penahan kaki pembonceng. Dia membuat satu desain baru dari penahan kaki pembonceng yang dibuat dari aluminium. Ini untuk racing, ya, dan dia ingin tahu apakah ini kuat atau tidak. Ya. Oke. Nah, ini adalah problem thermal expansion.
Kan ini adalah part dari Airbus A400M. Ini saya buat untuk CTRM, untuk Composite Technology and Research Malaysia. Problemnya adalah untuk membuat benda ini harus dipanaskan sampai 180 derajat, kemudian didinginkan kembali. Nah, ada lubang-lubang yang harus dibuat. Ternyata kalau pas dibuat, lubangnya pas. Kemudian dipanaskan dan didinginkan lagi, ternyata lubangnya jadi berubah, jadi tidak pas. Nah, mereka ingin tahu seberapa besar perubahan thermal ekspansi dari benda ini. Nah, kemudian ini kira-kira apa nih? Ini adalah redem atau penutup radar. Radar di kapal laut biasanya ditutup. Nah, ditutupnya pakai seperti bola kayak gini. Ini redem di kapal laut. Apa yang harus saya lakukan? Saya harus membuat perhitungan strukturnya, tapi perhitungan strukturnya ini harus dilakukan dengan dua kali tahapan. Kenapa? Karena load atau beban daripada benda ini terdiri daripada efek angin dan juga efek gelombang laut. Nah, untuk efek angin, kita harus simulasikan secara aerodinamik. Kita harus lihat pressure atau tekanan-tekanan yang terjadi akibat adanya angin. Dan kemudian kita akan lihat karena adanya gelombang, bagaimana loadingnya. Nah, berdasarkan dua loading itu, kita akan lihat kekuatan strukturnya. Dan kemudian saya pun ada buat rollover. Rollover ini terguling ke pinggir. Ya. Tapi sebetulnya yang saya buat adalah untuk bis. Tapi yang ini, yang saya itu tidak boleh dikeluarkan. Jadi tidak ini saya hanya ambil dari internet. Ini adalah rollover dari... Gimana Pak Ahmad? Dari Pak If? Oke. Sepertinya sedang ada gangguan sebentar. Baik, untuk selanjutnya mungkin bisa dipersiapkan kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung di chat, di Zoom group chatnya. Nanti kita akan bahas dengan Pak Ahmad Rifai-nya. Nah, untuk daftar hadirnya, Mangga bisa diisi dan nanti linknya akan di-share. Deh, sudah di-share, bisa diklik untuk feedback webinar STTB-nya. Silakan. Sambil menunggu Pak Ahmad. Mangga Bapak Ibu untuk diisi feedback webinarnya.
Enggak, Bapak Ibu, untuk pertanyaannya apabila sudah ada pertanyaan untuk Pak Ahmad Rifai bisa di grup chatnya. Iya, Pak Ahmad sudah kembali. Alhamdulillah. Gimana, Pak? Masih di unmute, Bapak? Bapak, mohon di unmute untuk Pak Ahmad Rifai. Maaf. Tidak. Tadi komputer sayanya rusak nih. Sekarang saya pakai HP aja lah. Siap. Untuk pemaparan, ya, untuk pemaparan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ahmad Rifai. Terima kasih, luar biasa sekali Bapak untuk materinya. Terus saya juga ucapkan untuk dosen dan Civitas Akademik yang sudah bergabung untuk siang ini. Terima kasih atas kontribusinya. Mungkin selanjutnya sesi tanya-jawab ya, Bapak. Iya, silakan. Ya, untuk yang sudah raise hand, bisa ada Pak Hendra. Pak Hendra. Di unmute. Gimana, Pak Hendra? Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur, terima kasih Bu Rika, juga teman-teman. Pak Ahmad, mungkin lupa sama saya ya. Kita pernah dulu sama, zaman juga di engineering nih. Oh gitu, ya. Ya mungkin Pak. Ya, saya dengan grupnya Cahya. Oh, Cahya Adi Wijayanto ya Pak? Ya, dan Agung Nugroho juga segala macam. Dulu waktu kita program 30 itu, yang Australia itu Pak. Ya. Ya ini saya tadi menyimak saja Pak. Tadi saya sangat tertarik terhadap bagaimana tadi dari tahap awal dari mulai requirement yang berkaitan cost tuh Pak sampai ujungnya production ya yang kelipatan 10 itu Pak, $10. Halo. Iya, halo. Kemudian yang ya itu. Jadi kos-kos tadi sebetulnya kan ini hanya sharing saja Pak. Kos-kos tadi bisa kita tekan sebelumnya lebih awal kalau memang dari sisi desain kita juga ataupun produksi kita sudah mengaplikasikan just in time konsep Pak. Jadi dengan kita menerapkan konsep just in time maka kos-kos yang tadi betul-betul bisa kita decrease Pak. Yeah. Tidak seperti contoh yang tadi. Memang kenyataan memang begitu. Tapi bisa kita lakukan decrease terhadap kegiatan-kegiatan di build, Pak, di manufaktur. Sehingga akan kita tekan apakah itu dari sisi materialnya, apakah itu dari sisi waktunya, apakah itu dari sisi prosesnya, sehingga ketahuan semuanya. Jadi dengan konsepnya tapi ini kan kita akan lebih tahu kesalahan lebih awal. Tidak ya, seperti yang konvensional. Jadi misalkan contoh, kalau kita buat baut, kalau konsep konvensional kan dia akan ketahuan pada saat proses berakhir. Mm-hmm. Kalau pada saat konsep just in time tidak, pada tahap sekian proses tahap sudah ketahuan. Itu saya waktu saya di Jepang Pak, saya melihat itu langsung ternyata dengan konsep tadi Jepang makin meningkat Pak ininya performansinya karena dari tahap apa sudah diketahui. Sedangkan di negara kita tidak Pak umumnya. Kita belum paham tentang konsep itu. Sehingga itulah menyebabkan lebih mahal, kemudian juga desainnya tertinggal, dan seterusnya. Ini hanya sharing saja, Pak Ahmad. Gitu. Ya. Jadi mungkin satu pertanyaan saja, bagaimana kita cara untuk memitigasi kondisi-kondisi tersebut, apalagi berkaitan dengan sekarang kondisi pandemik ini, Pak. Terima kasih, Pak. Okay. Ini gimana Bu moderator langsung dijawab atau gimana? Atau dikumpulin dulu? Boleh Bapak langsung dijawab untuk
ininya pertanyaannya. Oke, terima kasih Pak Hendra. Mungkin kita dulu pernah jumpa. Yang saya paham tentang apa konsep just in time sebenarnya agak berbeda dengan konsep yang saya tadi kemukakan. Karena just in time ini lebih kepada bagaimana pengelolaan produksi. Sedangkan dalam konsep yang saya paparkan tadi, ini lebih kepada desain. Lebih kepada desain. Memang di produksi pun itulah kita minta orang produksi kerja di awal-awal lagi, bekerja sama dengan orang desain untuk mengidentifikasi kesalahan yang mungkin terjadi di produksi. Misalkan orang desain membuat desain seperti ini. Tapi ternyata, oh, desain seperti ini di produksi susah untuk buatnya. Jadi nggak mungkin desainnya seperti ini, harus dirubah. Nah, itu bisa kita apa identifikasi dari awal. Kalau itu sudah masuk produksi, kemudian produksi balikin lagi ke apa engineering, nah itu akan lama. Jadi konsepnya dalam konsep concurrent engineering ini kita bekerja secara bersama-sama dari awal lagi. Ya. Nah, itu sebenarnya kita pernah buat juga Pak di PTDI ini, yaitu yang namanya untuk 2130 collocation itu Pak. Ya. Collocation itu semua orang ada di sana. Nah, untuk bagaimana memitigasi proses ini di masa pandemik ini, sebenarnya ini kesempatan Pak. Karena masa pandemik ini kan kebetulan kebanyakan daripada orang bekerjanya di rumah masing-masing nih. Nah, dengan bekerja di rumah masing-masing, kita kan sering mengadakan Zoom meeting seperti ini untuk bekerja atau untuk brainstorm secara bersama-sama. Jadi misalkan ini ada di saya ingin mendesain barang seperti ini. Menurut saya, menurut bidang saya ini seperti ini. Menurut bidang Anda bagaimana? Nah, kita kumpulkan apa namanya? Kumpulkan teman-teman kita kumpulkan opini-opini mereka dan kita coba rangkum opini ini untuk membuat satu desain yang optimum. Jadi mungkin itu Pak, kalau sedang apa pandemik seperti ini, lebih bagus lagi kalau kita bekerja secara bersama-sama melalui virtual. Jadi semuanya sekarang bukan hanya produknya atau desainnya saja yang virtual, tapi prosesnya pun secara virtual. Jadi semuanya virtual nih sekarang. Mungkin ya. Itu Pak. Ya, ya, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Terima kasih Pak Ahmad. Terima kasih. Iya, sama-sama Pak. Iya, Bu Moderator. Bu Rika. Terima kasih Bu Rika. Terima kasih Bapak Hendra, Pak Ahmad, Rifai. Mungkin apakah ada yang mau bertanya lagi dari Raifal Hidayat, raise hand. Tapi belum ada ininya, mikrofonnya. Tidak ada pertanyaan lagi mungkin Bapak. Boleh saya tanya ke ya. Host nih? Saya boleh. Ada dua sekarang. Saya ada dua boleh gimana? Boleh saya matakan satu? Ada dua gimana Pak? Satu oh akunnya? Akunnya satu yang komputer udah nyala lagi. Yang ini pun ada. Yang apa namanya? Handphone. Tidak apa-apa, Pak. Dua-duanya nggak apa-apa, oke. Okay. Iya, nggak apa-apa. Sini ada pertanyaan kembali untuk ya, Pak silakan. Ahmad Rifai, Mangga. Iya, silakan. Belum ada. Gimana ini? Oke. Mungkin mengingat waktu, Bapak, sudah menunjukkan pukul 13.56. Oke. Iya, dan sudah tidak ada pertanyaan kembali. Kita cukupkan mungkin untuk sesi pertanyaannya ya, Bapak. Boleh, Bu. Terima kasih. Iya, terima kasih juga untuk Pak Ahmad Rifai. Sebentar, mana? Oh, ini Bapak ada pertanyaan lagi dari Pak Indra Sapta. Boleh, silakan. Boleh, Bapak. Moga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan software yang Bapak kemukakan itu sangat menarik sekali dan amat sangat mendukung untuk dunia pendidikan ya Pak ya. Sebenarnya saya ingin tanyakan itu apakah software itu selama ini hanya diterapkan di PTDI aja atau kok bisa juga kalau kita misalnya di kampus di STB buat anak-anak praktikum gitu ya. Baik itu buat internal ataupun buat eksternal kalau kita mengadakan training apakah itu software-nya itu mahal atau gimana Pak kira-kira?
buat mendukung khususnya mata kuliah manufaktur, permodelan mesin dan lain sebagainya. Itu aja Pak, terima kasih. Jadi kira-kira kosnya berapa, terus apakah kira-kira kita itu siap atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ahmad, mungkin ada dua pertanyaan. Satu lagi dari Pak Herman. Saya bacakan dulu ya. Katanya, menyambung pertanyaan Pak Ahmad, katanya. Pertanyaan Pak Ahmad, saya mungkin lebih tertarik bagaimana mengintegrasikan virtual design ini dengan engineering proses di teknik industri. Tentu kebutuhan di TI adalah mulai dari perancangan, implementasi, pengendalian, dan evaluasi. Barangkali Pak Ahmad punya pandangan mengenai ini, Pak. Oke. Sudah, Bu? Sudah, Bapak, itu. Ada dua pertanyaan. Terima kasih. Jadi mungkin saya akan jawab yang pertama dulu. Untuk software-software yang tadi saya sebutkan, memang harganya, kalau yang industrial, harganya mahal. Tapi biasanya kalau kita deal dengan apa, dengan pembuat softwarenya, ya, dengan software manufacturernya, biasanya untuk pendidikan ini ada diskon lah. Malah kemarin saya juga sudah ngobrol sebetulnya dengan Bu Rika juga dari Katia itu bisa mengasih harga ke kita cuma berapa gitu. Padahal kalau kita beli Katia yang betul ya harganya memang puluhan ribu USD atau malah mungkin ratusan ribu USD tergantung ke kelengkapannya. Nah, mereka hanya menjual ke kita berapa kemarin tuh kalau tidak salah saya 100 USD untuk satu seat ya. 100 USD untuk satu seat. Nah, itu. Jadi sebetulnya untuk pendidikan ada yang murah. Nah, memang yang murah sekali yang bajakan, tapi nggak boleh sebetulnya di pendidikan menggunakan yang bajakan. Jadi memang software ini mahal dan di Indonesia pun tidak banyak industri yang menggunakan software-software seperti ini, ya, software-software yang sangat canggih. Biasanya software yang murah pun sekarang sudah ada beberapa yang menggunakan apa CAE dan CAD ini, ya. Tapi ya itulah kemampuannya mungkin masih sangat terbatas dibandingkan software-software yang digunakan di PTDI yang besar-besar itu. Oke, jadi itu dari segi harga memang kendala untuk kita. Ya. Oke, kemudian untuk Pak Herman. Nah, bagaimana mengintegrasikan sebetulnya yang namanya desain virtual product development ini bukan hanya desainnya saja. Tadi saya mengulas dari segi desain, tapi sebetulnya bukan hanya dari segi desain. Ada yang namanya kalau di Boeing waktu yang tadi itu yang 787, dia bukan hanya desainnya saja, tapi sudah mengintegrasikan sekali dengan bagaimana cara manufacturing-nya, bagaimana cara flow manufacturing yang harus dilakukan di plant-nya, di pabriknya dia gitu ya. Jadi memang sudah ada. Jadi plan desainnya pun ada, sudah semua terintegrasi. Nah, itu memang ada software yang sudah terintegrasi semua. Hanya saja mungkin kalau kita ingin semua software itu agak susah lah, agak mahal juga mungkin ya. Jadi keterbatasan kita adalah dari segi ya itu tadi ya finansial untuk membeli software-software yang seperti itu memang agak susah dan juga mungkin expertise kita harus membangun expertise untuk mendapatkan sumber daya manusia yang bisa mengoperasikan software-software tersebut. Jadi sebetulnya sudah ada Pak Herman, jangan khawatir. Kalau memang kita kuat ya, kuat di modal, kuat di modal inteleknya juga, so yang itu semua sudah ada. Ya, itu mungkin Bu, terima kasih. Iya, terima kasih Bapak. Mungkin pertanyaan terakhir sebelum kita tutup acara, apa virtual design aplikasi yang kira-kira cocok dipakai untuk proses perkuliahan? Lalu sarannya kira-kira apa ya Pak? Syukur-syukur ada yang gratis nih katanya. Cocok untuk perkuliahan, tapi ya susahnya. Sebenarnya saya pun seperti semester lalu ya, saya ada perkuliahan tentang AutoCAD. AutoCAD ini sebetulnya CAD ya, CAD yang basic lah. Untuk mengajarkan AutoCAD ini secara online ini
mengalami kendala, tapi kendalanya sebetulnya bukan dari cara mengajarkannya, tapi dari dari perangkatnya sendiri gitu. Banyak student tingkat 1 baru masuk, jadi daripada mereka banyak yang belum punya laptop, sedangkan untuk membuat itu harus ada laptop at least. Nah, karena tidak ada laptop susah juga. Jadi sebetulnya sangat cocok untuk diajarkan di masa pandemi ini secara online. Hanya saja mungkin perangkatnya yang harus lengkap. Untuk dapatkan softwarenya pun agak susah juga ini. Kalau kita gunakan yang bajakan, nah nanti ketahuan repot juga kita. Jadi susahnya itu gitu untuk mengajarkan virtual design ini. Yaitu dari segi software dan hardware yang digunakan. Itu mungkin, Bu. Terima kasih. Iya. Terima kasih, Bapak. Mungkin ada saran juga Autodesk Pak Sandi katanya yang virtualnya apa sih? Untuk desain secara gratis ada katanya. Oh. Iya. Terima kasih Pak Ahmad Rifai pemaparannya luar biasa sekali. Kebetulan nih banyak juga Bapak Ibu dosen yang akan mengikuti. Kita mungkin rencana akan ada satu kali lagi untuk webinar seri SCTB. Bagi Bapak Ibu dosen yang ingin ikut sharing, mungkin bisa mengontak Ibu Rika di Kaprodi. Kita akan coba fasilitasi nanti. Seperti yang disampaikan oleh Pak Ahmad Rifai hari ini, merupakan ilmu yang baru buat saya dan juga sangat luar biasa menambah pengetahuan saya. Terima kasih sekali Pak Ahmad Rifai. Iya, sama-sama Pak Dani. Iya, alhamdulillah Bapak. Untuk rangkaian acara webinar selesai Bapak, dan saya akan bacakan simpulan mungkin. Jadi dengan menggunakan prototipe virtual untuk mendeteksi masalah atau masalah kinerja itu di awal proses pengembangan produk dapat diperbaiki dengan sangat cepat ya Bapak untuk prototipe virtual tersebut. Dan hasil akhirnya bisa berupa inovasi, desain yang hemat biaya terutama, dan tingkat keandalan yang lebih tinggi dalam waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan proses tradisional yang divalidasi oleh tes fisik. Seperti itu, Bapak. Demikian pemaparan materi dari Pak Ahmad Rifai dengan virtual product development. Terima kasih atas pemaparannya yang sangat luar biasa, Bapak. Dan mohon maaf jika saya sebagai moderator ada kekurangan ataupun kesalahan. Mungkin sampai jumpa di webinar selanjutnya karena waktunya sudah habis. Mungkin bisa dinyalakan untuk videonya kita presentasikan untuk foto bersama. Foto virtual ya, Bapak. Ya, oke. Okay, kita ada 272 nih. Ada banyak. 11 slide, Bapak. Okay, kita mulai ya, Bapak. Okay. Dari untuk videonya mungkin bisa dinyalakan dulu. Semuanya. Mangga, Bapak Deva, Bapak Christian, Bapak Fajar. Tri Puspita, oke kita mulai Bapak Yugo. Kita mulai untuk di slide pertamanya ya. 1, 2, 3. Senyum. Oke sebentar, saya save dulu. 2 kali lagi. Mana? Oke, selanjutnya slide kedua, senyum, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi, 1, 2, 3, senyum semuanya. Oke, yang ketiga, slide tiga. Oke, 1, 2, 3. Oke. Sudah? Oke, sudah semuanya. Terima kasih untuk partisipannya semuanya dari mahasiswa, dosen, dan tamu, Bapak serta Pak Ahmad Rifai. Terima kasih. Iya, sama-sama, Bu. Moderator undur diri, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Berjumpa. Terima kasih. Dadah. Break. Salam. Bapak Ibu yang break. Terpenuhun Pak. Arigato. Arigato. Bomawo. Arifederci. Mohon izin untuk mengakhiri Zoom meetingnya Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya. Terima kasih. Series 2 jangan. Terima kasih. Mohon izin Len. Series 3. Terima kasih. Itu dipoto. Biasanya dipoto. Udah dipotonya. Oke, kami izin untuk menyudahi Zoom meeting ya semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum.